Cara mengatasi lupa pola atau lupa password, lupa PIN di HP Advan Tab. Caranya silakan simak berikut ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Langsung ke TKP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Happy Craft. Ini saya ada sebuah tab, mereknya Advan. Nah, Advan, tab Advan, tipenya saya kurang tahu. Ini kita mengalami lupa password atau lupa kunci. Nah, sebenarnya lupa kunci ini karena kita bukan punyaan kita, punyaan seseorang. Saya tak tahu, maka ini kita harus menggunakan komputer atau bisa juga dengan menggunakan kombinasi tombol. Seperti itu, teman-teman. Kalau kita masih ingat emailnya, mungkin kita bisa melalui email dengan cara dengan email. Tapi saya karena tidak tahu ini emailnya apa, terus sementara mau pakai komputer, nanti aja dulu. Saya akan menggunakan kombinasi tombol. Nah, ini kita pastikan dulu baterainya masih di atas 50, jadi oke untuk melakukan hard reset atau factory reset. Kita matikan dulu. Nah, untuk yang belum subscribe di channel Happy Craft, silakan subscribe untuk mendukung video-video Happy Craft dan untuk mendapatkan video terbaru dengan klik tombol loncengnya. Oke. Silakan klik like dan share, dan jangan lupa komennya, teman-teman. Oke, kita akan melakukan factory reset. Ini tombolnya. Kita memakai ini tombol volume atas bawah, kita tekan bersama secara bersamaan selama sekitar 10 detik. Tombol power, tombol volume atas bawah sama tombol power. Oke, kita mulai, teman-teman. Kita coba selama 10 detik, nanti akan muncul menunya. Terus, nah, ini keluar seperti ini, teman-teman. Nah, untuk lupa kunci atau lupa password, kita bisa langsung masuk ke web data atau factory reset ini dengan cara kita pakai tombol volume bawah atau volume untuk mengurangi itu. Oke, kita tekan, kita pilih yang bawah. Kita pilih web data atau factory reset. Nah, setelah tombol factory reset sudah terpilih, kita klik OK atau kita menggunakan tombol power. Nah, sorry, kepencet dua kali, teman-teman. Kita kembali lagi factory reset, kita pilih dengan tombol volume power. Nah, kita pilih delete all user data. Nah, pakai tombol power. Nah, proses menghapus berjalan. Ini akan makan waktu sebentar ternyata. Oke, langsung kita setelah selesai tadi, kita klik lagi tombol power, pilih report system now. Oke, nah ini Advan akan kembali ke settingan pabrik
dan kuncinya tadi otomatis akan hilang. Seperti itu teman-teman. Oke, kita tunggu aja. Semoga berhasil. Jangan lupa like dan subscribe-nya teman-teman untuk mendukung video-video karya Happycraft. Saya berbagi ilmu tentang servis HP, servis lampu, atau mungkin tutorial-tutorial kerajinan, dan banyak lagi. Oke, kita tunggu prosesnya. Untuk reset ini, untuk waktu loadingnya biasanya agak lama, tapi biasanya tidak sampai 5 menit dia sudah langsung reboot. Ya, kita memang harus sabar. Masih proses, kita tunggu aja. Masih ada tulisan Android. Nah, sudah masuk ini. Ini sudah tadi settingan seperti pertama kali kita beli. Nah, settingan pabrik seperti itu. Nah, bisa kembali. Tapi ingat, data tadi akan terhapus semua. Jadi dari galeri, kontak, itu akan terhapus semua. Nah, udah sekian dulu teman-teman. Semoga tip ini bermanfaat. Sukses buat teman-teman semua. Terima kasih. Sampai ketemu di video tutorial berikutnya. Terima kasih.